joget di tengah lapangan. Tinggal ngasih koinnya doang, men. Ni hao ma. Ni hao se. Mi ayam. Ya, jadi hari pertama di Cina. Minum teh Cina. Keramik ya bikinan Cina. Kurang Cina apa coba Pak Manoe? Sekarang kita cobain Pak teh Cinanya. Ini apa nih? Koyok ya? Koyok. Ini kayaknya tisu magic Pak. Tapi tulisan Cina ini. Hongqing Tiao. What is it? Oh, tisu. Enggak pakai magic berarti. Hongqing Ting. Ini beda lagi yang ini tehnya ya? Iya, beda Pak. Oh iya, sip. Jadi kalau ini teh original. Itu original, cobain. Ini teh kemampul nih koy. Sing iki. Iya, Pak. Ini apa nih? Ini sebenarnya air akuarium kayaknya, Pak. Iya. Coba teh yang ini nih, cobain teh ini. Sekarang kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim, biar halal. Yang ini rasanya teh, men. Ini juga enak ini. Teh banget. Ini baru belum mana tuh. Oh, ini telur puyuh. Ini bukan daun teh kok ini ya? Oh, daun teh. Bu. Oh, itu kayaknya. Ini telur puyuh ternyata. Enggak. Kayak dibakar gitu Pak, telur puyuhnya Pak, enak Pak, gurih. Terus yang ini tahu nih, coba. Itu tahunya? Tahu Pak. Tahu kita biasa sih. Kalau di tempat kita kan gorengan, kalau di sini tahunya direbus. Pantes orang sini sehat-sehat. No, suasananya. Wah. Keren. And now we are here. Kita udah di bawah nih. Tadi kan di atas sana tuh. Nah, sekarang kita udah di bawahnya nih. Nah, ternyata seperti ini nih bawahnya nih. Di Donoa. No. Ya. Kalau dilihat-lihat ini mirip banget sob kayak kota Cina. Kota wisata yang ada di Cibubur. Enggak. Cuman bedanya ini lebih rame. Terus daerahnya old school banget. Old town banget lah maksud gua. Jadi bisa kelihatan toh. Mirip kayak kota wisata Cibubur. Sama satu lagi bedanya. Kalau di Indonesia kan enggak mungkin lo ke kota wisata Cibubur. Sekarang bisa kita lihat jam 11 siang ya kan. Kita pakai jaket tebel-tebel kayak gini. Jadi ini di Cina, lebih tepatnya di Shanghai. Oke, kita ke next destination. Ya, sekarang kita ada di salah satu tempat di Nanjing Road. Oh, tempatnya kayak gini sob. Romantis ya. Kalau buat jalan sama pacar atau sama pasangan. Suasananya minus 6 derajat lah. Belum sampai minus. Dan kita rencananya ke Starbucks Reserve Roastery. Yaitu Starbucks terbesar di China. Apa di Asia ya? Tapi katanya tadi Bali paling gede. Masih lebih gedean di Bali, Pak. Kita lihat apakah ada kopi di sini. Itu dia, Starbucks Reserve Roastery.
ya itulah pokoknya. Kita bisa lihat loh. Oke, okay. Let's go in. Kita lihat apa yang bisa kita pesan di sini. Ini dia nih contoh kopinya. Wow, harganya testing gini. Jauh-jauh ke sini kita punya kopi Sumatera, Pak. Iya. Itu dia. Ini bisa langit lagi ya. Tak kirimin nanti ke Sumatera. Kalau naik udah matang. Itu dia, kopi Sumatera. Wow. Jadi di Starbucks Roastery itu, oh, di situ ada tempat penggilingan kopinya, Bro. Itu dia tuh tempat penggilingan kopinya tuh. Wow. Jadi kalau lo ada di sini, aroma kopinya tuh, wah, seneng banget pasti, Chris. Tuh, kopinya terbang-terbangan. Masuk ke atas, turun lagi, balik lagi. Keluar-keluar jadi air. Oke, okay. Kita tes tempat lainnya. Jadi ini kayak mallnya Starbucks gitu kalau kita lihat-lihat. Baunya sob mantep banget, asli. Kalau di sini dan lo pencinta kopi atau lo kopi edik, nyium bau kopi di sini suka banget pasti. Oh, nah itu dia. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Starbucks Reserve Roastery Vintage 2019. Oh, ini prosesnya nih sob. Kebetulan gue juga suka kopi, tapi kayaknya kita harus coba taste-nya. Oh, apaan ya? Yang turun naik loh. Oh kan, kelihatan tuh. Jadi prosesnya kayak gitu tuh. Dari sana mereka packing, terus masukin X-ray, muter-muter, sat. Diputerin doang ini kayaknya. Balikin lagi ke sana. Oke, kita cari tempat buat ngopi dulu coba. Jangan sampai salah menu. Itu menu Inggris sama menu Cina nanti lo salah baca. Video aja. Jadi Nona mau pesan apa Nona? Still looking for the menu first. Sama nggak sih? Sama ini. Coba kita lihat. I think I prefer. So far menunya mirip-mirip. Ya karena Starbucks menunya udah standar men, jadi nggak akan jauh beda sama Starbucks lainnya, bener nggak? Where is the original one from the Starbucks here? Yes, the Rachel. Oh. Which one? Using the local coffee here. Black coffee? Local Chinese coffee. Ya, jadi temen gue nyari kopi Cina lokal. Jadi apanya? Robusta apa? I think I'm gonna try the local one. The local one? Yeah. Is it strong? It's a black coffee or are you using milk? Okay. Yeah. Yeah. How about you?
Oh, lagi diisi. Jadi kopi-kopi yang terbang dari sana tadi, no, bisa kelihatan. Set. Nah, kopi itu terbang sana, masuk lo tipa. Lah ini, jedule neng kene sob, ternyata jedule neng kene keluar deh. Tuh, kelihatan tuh. Nah, setelah tadi gue ngobrol panjang lebar, gue gak paham ya kan tulisannya masih tulisan Cina. Akhirnya gue udah mesen, terus dikasih alat beginian nih sob. Mbuh, iki alat opo? Itu ono ning Indonesia. Oke yo. Oke. Ya pokoknya nanti kopinya datang ya. Tapi yang pakai bahasa Cina ya ini. Iya, iya. Ada bahasa Inggrisnya main bar. Iya. Berarti ini kita nunggu. Ini kita nunggu. Nyok, ini biar dapat gimana? Nunggu apa getar? Oh, jadi nanti nunggu sampai getar. Ini udah getar, Nyok. Nyok, ini udah getar. Oke, nanti dia datang katanya. Jadi nunggu sampai bergetar, sambil kita tunggu sob. Ah, panjang umur. Hot chocolate. Yeah. It's right. No sugar? Yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Mbaknya manis sob. Yuk. Foto di mana? Kita cari tempat buat nongkrong dulu. Toast, toast, toast. Oke. Okay. Ini kopi lo Nyok. Yes. Lo pesen apaan? Ini juniper latte katanya ya. Juniper latte. Yes. Latte. Jadi kayak using the local coffee bean here. Uh-huh. So the taste is I think kayak ada ginger-gingernya, uh-huh, sama ada grass, I don't know, but it tastes good. Enak banget. Jadi itu kayak ada jahe-jahe apa? Jahe. Susu. Ini tuh ini sebenarnya ini tumbuhan apa cuy? Ini tumbuhan apa? Setelah diamkan beberapa tahun. Ini wangi banget, semua wangi banget. Cobain. Wangi deh. Diangkat nggak bisa Nyok? Oh, itu tumbuhan yang ngesor tadi. What is this? Rosemary. Oh, Rosemary. Saudaranya Rose Brand ya, men. Tepung beras. Katanya Beer Brand. Iki kopi tumbuhan, Kang. Tadi mau order tapi bahasanya Cina. Yang sebelah kanan. Lo tinggal pakai bahasa Jawa bisa. Menunya sebelah kanan yang bahasa Inggris. Beneran? Enggak, di sana. Nanti di sini geter-geter kan. Yang bahasa Inggris. Iya. Kan juga kopinya. Nah, kita rencananya akan makan malam di kapal pesiar ini sob. Mau tahu keseruannya? Ini buat ngelihat kota Shanghai di malam hari. Oke, langsung aja check it out. Jadi malam ini kita makan di cruise lagi sob, kapal pesiar. Kita naik di lantai 3. Nanti gue tunjukin. Jadi makannya itu di kapal pesiar, ngelihat kota Shanghai dari malam. Terus malamnya. Ya. Jadi di day 1 menu pertamanya kita close dengan makan malam di River Cruise. Itu bisa kita lihat ya kan. Nah ini nampak luarnya. Ini adalah penampakan kota Shanghai ketika malam. Nah ini kepala naganya nih. Wah ternyata anginnya kenceng banget. Bisa kelihatan kan sob? Nah ini kota Shanghai saat malam.
kan shop keren-keren. Di sini wah angin kenceng banget, bayangin. Ini angin, cuaca malam ini tadi gua cek 4 derajat. AC di rumah gua aja enggak pernah nyentuh angka 18. Di sini 4 derajat. Gua AC nyetel di rumah paling mentok 26-28 sih. Ini 4 derajat. Terus anginnya bertiup kenceng banget. Wah. Kalian bisa ngerasain? Tangan gua udah pucat banget. Nanti kita coba lihat Shanghai Tower kalau pas udah deket. Wih, jembatannya nyala hidup. No dia no. Jembatan Ampera kalau di Palembang. Nah, di sana kota Shanghainya. Nah, ini dia sob. Di tengah kota Shanghainya kalau malam. Ini perahunya udah masuk ke dalam tengah kota lagi. Dan ini kalau dilihatin sebelah sana tuh, ya kan? Itu kayak daerah-daerah London gitulah, bangunan Europe gitulah sob bentuknya. Oh. Keren sob. Ayo teman-teman. Nah. Udah kan yang sebelah sini. Nah, itu udah kota banget tuh. Ya kan? Oh. Ini biasalah kayak kota biasa, nggak jauh beda kayak Jakarta, Singapura gitu. Tapi kalau di sebelah sana itu udah kayak Europe. Keren. Sebelah barat itu tadi yang gue bilang. Oh kan, ini kayak kota banget. Benar-benar kayak modern city, nunjukin sisi kota modernnya dari Shanghai atau kota termaju di Cina lah. Infonya begitu. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau tadi kan di sana udah kelihatan tuh kayak kota London atau bangunannya model Europe. Nah, sekarang kita cek di sebelah kiri. Wah, ini ikonnya si kota Shanghai. Nah, ini ikonnya kota Shanghai shop. Wah, fokusnya susah men. Nah itu sob. Gua gak tahu suaranya noise atau enggak. Tapi kayaknya angin kenceng banget. Suara pasti agak noise sedikit lah. Kita bakal nginep di Disneyland. No, I know. Second floor. Here. Second floor. You were down. Oh, yeah. No, I think third floor. Oh yeah. Thank you. Jadi kita ada di second floor katanya. Kalau dilihat ke sini terus nanti naik dari lantai. Oke, kita buka. Assalamualaikum. Wih, jadi ruangannya klasik banget, men. Mirip banget kayak Disney. Bener-bener jadul, vintage. Pas banget gue lagi ngulas motor klasik. Kita traveling ke lo? Weh, lo men.
Eden Maning. Mantap mantap, cocok mantap, cocok. Sekarang kita coba lagi kamar mandinya. Wih, kamar mandinya mantap, klasik banget. Iya, mewah sangat men. Oh, tapi pencetannya aman lah men. Kalau waktu di Korea kemarin tuh kan aneh-aneh lah pencetannya. Standar lah. Dokter minum terus dapat entah nih apa nih, kayak sabun gitu. Oke, alhamdulillahnya standar lah. Jadi begini ruangannya. Oke, it's time to tidur.